Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan ini replika kambing ya. Bahwa kambing yang bagus itu dari dilihat dari kepalanya macam ini ya. Benggel, kupingnya panjang, melipatnya seperti itu. Nah, terus tanduknya pun seperti itu. Terus hitam, kepalanya hitam sampai leher seperti itu ya. Kakinya besar, kokoh seperti ini. Badannya juga halus, lebar ya, ini ya. Ya. Terus ekornya bentuknya seperti ini, nggak boleh bengkel kanan kiri atau apa. Ini lurus seperti ini. Ada rewosnya, belakang ada rewos. Ini ciri-ciri kambing PE yang bagus seperti ini. Ya. Lepas itu sepatu-sepatu macam ini ya. Ini kelihatan hitam seperti ini. Kanan kiri, depan belakang ya. Itu hitamnya sama. Ini di kambing PE Idula. Terus untuk torpedo dan alat kelamin seperti ini ya. Besarnya sama, nggak boleh sanglir. Itunya pun besar. Supaya kalau untuk pejantan dia jadi pejantan tangguh ya. Itunya juga besar apa? Alat vital untuk pejantannya seperti itu. Sebesar itu, hampir sebesar ibu jari malah ya. Oke, yang selanjutnya kita akan lihat yang betinanya. Sekedar replika saja ya, atau ini kepala pun seperti ini. Untuk kepalanya modelnya seperti ini. Kupung. Nah, jeruk. Jeruk apa? Jeruk seseong. Jeruk seseong. Jeruk seseong. Tanduknya pun untuk betinanya seperti ini, calon betina bagus. Telinganya pun lipatannya seperti ini, tapi ini kebetulan patungnya ini kurang panjang, patah ya telinganya. Terus dada dan kepala sampai dada itu hitam seperti ini ya. Kakinya pun kokoh seperti itu, sepatunya pun hitam-hitam itu ya. Nih, lepas itu badan tegak seperti ini ya. Enggak bongkok enggak, tapi ini tegak. Terus lebih lebat lagi ekor dan rewosnya juga ada ya. Rewosnya lebih tebal daripada yang lagi yang pejantan ya, badan lebar. Terus untuk kampurnya atau mimiknya seperti ini ya, imbang besarnya antara satu dengan yang lain itu imbang. Kapur ini padahal susunya lah, susu kambing. Nah ini kambing biasanya diperah air susunya ya seperti ini lah ya. Jadi imbang satu dengan yang lain, satu dengan yang lain itu imbang, tidak besar sebelah. Ini ciri-ciri kambing yang bagus. Untuk indukan dan pejantan juga bagus macam seperti ini ya. Ini sekedar replika saja, nanti kita akan tunjukkan yang sesungguhnya. Terima kasih atas perhatiannya, selalu subscribe, ikuti channel YouTube saya Aryono Jatirejo Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.